Halo semuanya, selamat datang di channel gue, Brenhi. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin main Among Us-nya lagi. Kali ini udah part kedua ya berarti. Kita lanjutin dari gameplay yang sebelumnya. Dan kita masih main tuduhan lagi. Kayak biasa, ini emang game perusak pertemanan ini ya. Oke, langsung aja, gak usah kelamaan, kita langsung masuk gamenya. Ini body nih, ini badan nih. Ini badan tadi ada yang lewat brownies. Di mana? Gua lagi di nyalain. Di gua ke bawah lagi nyalain tuan. Lu ngeliat di mana, Ken? Di weapon. Yang weapon itunya. Lah, kok ya di mana, Tan? Di bawah. Kori. Di bawah mana? Namanya komunikasi ya, itu ruang hijau di bawah komunikasi. Emang bener ini di bawah komunikasi. Tapi aja lu. Gua sih enggak ngarah ke lu, gua main report aja. Kagak ngeliat ada badan kan bisa pencet report ya, kita report. Badan meninggal kan? Iya, ada yang badannya satu. Bye, bro. Bye. Fuck, bye. Gua enggak tahu apa, gua skip. Gua lu. Ngap nge-report. Di orang ngomong di situ. Aduh, aduh. Oh, gua tahu. Gua tahu nih orangnya siapa, anjir. Kan udah dibilang. Udah, limit. Jalanin misi, Ken. Guna mau mayat merah ya? Iya, gua tahu. Brownies. Kok tahu merah? Brownies, Lex. Gua ke rumah, serius. Panas, lu tahu merah dari mana? Lu jangan bodoh, Lex. Jangan bodoh, Lex. Dia tahu merah, seharusnya kelihatan, woi, di sini kan yang mati kan tadi Kenny sama gua. Terus yang sekarang mati kan memang merah. Rix, tadi bro. Oi. Percaya. Woi, lu pada enggak ada yang ngeliat CCTV apa gila ya? Ayo. Orang lagi oksigen. Enggak, sabar. Enggak tahu apa-apa. Kok Anas kenapa bisa bilang tiba-tiba merah? Gua merah ya, Lix. Iya. Enggak ya mati merah maksud gua. Gitu. Masa impostor ngasih tahu yang mati merah? Gimana sih? Impostor nggak ngasih tahu, Bu. Brownies. Lihat, Lix. Terserah, Lix. Itu si Anas kok lagi di atas sebelah kanan. Dadah lu pot gua dah, Lix. Brown, Lix. Begitu. Lu bego, Lix. Bego, lu bego, Lix. Lix.
Felix gimana? Gobi. Bisa ngomong. Ayo ayo ayo, mulai yuk. Mulai ya. Haris kok udah pas. Haris udah mulai nih. Haris. Haris. Oi. Oi. Kok Anes enggak mau main tadinya? Parah lu gal lah. Parah ini Sirian menghasut. Ini adenya langsung dipoting lu. Mulai ya. Eh, mulai. Mulai. Niat. Anjir, hey. Ada yang mati. Ah. Anjir, gua enggak berharap ada yang mati loh. Weh. Sebentar. Gua tahu. Sebentar ya. Das, tadi lu di electrical juga kan sama gua? Electrical. Ya tadi sih pintu ketutup. Kenapa tuh? Nah, itu dia benar. Ketutup kan? Iya. Lu dari electrical bukan lu? Itu gua, Yos. Enggak. Si Anes abis dari dalam enggak? Enggak. Eh, gua yang dari dalam. Yang abis dari dalam Koyo sama si Bayan. Iya. Bayan tapi udah dari tadi ya di situ atau dia baru ada? Enggak Bayan gini. Gua masuk ya kan si Anes udah di dalam. Terus enggak lama lu baru masuk gitu papasan kita bertiga. Oh, gua kira lu lewat ventilasi. Makanya gua udah ngeri aja soalnya gua si Bayan sih kayaknya tadi juga dari ventilasi nih. Enggak soalnya ya. Gua dikunciin di situ. Si Anes keburu keluar kan. Tadinya gua sama Anes di dalam. Terus gua mau keluar, Anes udah di luar duluan kekunci kan gua di dalam. Di dalam ada Bayan sendiri anjir, gua kira dia dari ventilasi. Koyos, ini Koyos lapor nemu atau gimana? Lapor. Tapi gue ini nggak tahu nih. Ternyata Rian. Koyos lapor mau ngapain? Itu kok mau kasih tahu bahwa tadi dikunciin di dalam si Bayan ini banget nih, suspek nah, banget nih. Enggak. Soalnya tadi nggak ada siapa. Si Bayan soalnya tadi di ruang admin tiba-tiba nongol. Nah makanya tadi kok di electrical tiba-tiba ada Bayan. Woi, takutnya dia lagi ini kan pada beneran nih, kalau nggak ada lu mendingan skip aja daripada sampai yeah. Iya. Ayah kenapa keluar lagi ayah? DC dia DC pasti. Aduh ya udahlah skip dulu dah. Skip. Tapi, skip. Gua nggak ada clue, kalian cluenya yang bener dong. Itu udah clue paling bener itu. Waduh, itu saya sudah tuduhan. Nah. Ada gua lu yang di pot lu. Sudah putusnya. Riz? Koneksinya putus, aku ganti ke ini dulu kuota. Ah, okay. Iya memang kalau lu berdua mongko lu sama sinyalnya berarti. Lu serumah enggak sih? Bacot. Mir. Wah, rame nih. Kabar ngomong. Woi, gila. Enggak ada apa-apa sebenarnya sih. Cuman gue merasa terancam aja kayaknya. Kenapa? Yang biasanya merasa terancam nih, yang ngeri nih. Kenapa? Gak apa-apa sih, dari tadi gue ngeliat Kenny bolak-balik aja. Gue lagi ngerjain teks, bay. Apaan ngerjain teks? Lu dari mana, woi? Sebelah kanan, monyet. Seriusan, gue ngerjain teks itu. Teks yang mana?
teks yang mana enggak, kan? Enggak. Apa enggak? Dia kagok anjir. Gua disuruh nyambung kabel. Gua berani jamin gua sama Koyos ada di elektrikal lagi benerin lampu. Jadi yang tadi yang ada elektrikal siapa? Yang gua bingung si Bayon ngapa tiba-tiba report gitu loh. Masalahnya si Kenny mantau gua dari tadi. Lu kabel tuh enggak ada di sebelah kanan, Ken. Kabel enggak ada sebelah kanan. Ada. Nggak ada. Ada di pintu. Kabel nggak ada sebelah kanan, Jen. Nes, lu percaya sama siapa, Nes? Nggak, si Kenny. Iya. Wah, anjir. Lu milih gue bakal kalah, serius. Gue nggak tahu, gue udah jamin gue sama Koyos. Tadi masih ada 3 kali kesempatan. Mending informasinya kayak kurang, mendingan kita skip dulu. Oke, skip ya. Masih ada 3 orang mati, masih bisa 3 orang mati lagi. Lu kampret emang, Nes. Gila, gua enggak nyerang Kenny lu. Kenny nge-vote gua parah emang sih. Tadi lu yang bilang lu curiganya sama gua. Tuh, dia ini kerjaan apa? Oke, diam. Wah, cok, gue nemu mayat, cok. Mayat mati. Apa siapa? Lihat aja. Yakin. Lihat aja. Ya enggak. Ini ya. Anjir. Gua rasa Kenny. Enggak. Kenapa? Aku lagi di gini. Aku lagi di security. Ya. Berarti pertama gini ya. Dios, berarti lama si Bayan lagi baru. Baru pada lama. Enggak tahu. Security itu mayatnya di admin loh, deket banget sama security. Nah, iya terserah. Apa gini, tadi pas oksigen abis, yang atas itu gak ada yang matiin kan? Si Anes yang matiin, yang gue tahu. Gue yang bawa yang matiin. Nah, sekarang gue mau nanya, Felix, itu kalau reaktor kan masukin pin, Kenny nah pin itu berapa? Kenny udah, Kenny. Nah, reaktor pakai nomor. Dibilangin reaktor pakai nomor. Iya, terus pas lagi oksigen mati kemana, Ken? Ya kagak ngerti. Nah. Nih nggak percaya, bodoh amat. Aduh, gak hebat. Gak lihat. Anjir, gue kan mampus gue. Jaman nih. Si Yos nih kayak ini. Si Yos nih. Biot bukan. Nih gue reaktornya gue Pinter si Yos nih. Langsung leaks. Kok dikejar? Dari tadi dia berhenti benerin kabel. Dari tadi dia badan gua. Gua enggak dikit dia. Dari tadi badan gua enggak dikit sendirian. Itu bayangannya melayang-layang kelihatan enggak sih? Kagak. Enggak bayangan, enggak. Kalau udah mati enggak kelihatan. Haris masuk lagi, Ris. Ris. Ini udah enggak bisa dipercaya ini sekarang. Ya, biar. Thank you.
Cuk, gue udah mau mayat, Cuk. Di bawah. Siapa mati? Di mana? Rian. Oh, mana? Mati Rian gila. Rian mati. Parah lu. Dengar gua. Tadi kan gua lagi di oksigen. Lagi bersihin sampah, buang sampah. Gua liat Rian ke bawah. Rian ke bawah kan. Terus ada yang lewat tuh. Bayang-bayangnya hitam. Hitam ke bawah. Bayang-bayangnya hitam. Hitam maksudnya warnanya hitam. Hitam ke bawah. Kok Aris ke bawah, gua lewat, terus ya kok Aris balik lagi ke kanan atas. Pas gua turun ke bawah, ada mayat Korean. Wih, suaranya kayak robot anjir. Kok gitu sih? Gak kedengeran Riz, soalnya kayak robot Riz. Riz. Kalau gak yakin jangan di vote dulu, ntar makin tipis nanti. Gua yakin, gua yakin. Gua sih gak yakin sih. Skip aja, skip. Nanti daripada bahaya. Ya bisa aja lo nge-vote gol kok kayak ini lu. Belum tahu. Bangke gol mulai di peluru, cuek. Cuk, gua nemu mayat, Cuk. Di mana, Kek? Di mana? Siapa mati? Aris yang mati. Aris mati nih. Di mana? Bentar. Dua-duanya yang report Felix loh. Terus tadi si Aris juga kan sebenarnya kan pas si Rian mati kan sama si Felix juga loh. Iya. Gua ada push Felix hari ini. Felix. Kok gini, sabar. Bisa aja dia nge-kill, habis itu dia yang lapor sendiri loh. Nih, tadi kan yang aku lewat ada, pokoknya tadi aku turun dari atas ke bawah ketemu Ko Kenny lagi di aku ceritain kronologi, aku dari atas. Kronologi anjir. Alah. Ko Kenny dari samping reaktor apa namanya? Samping reaktor. Security. Jadi security. Nah, si Ko Anes lewat. Ko Anes lewat ke atas. Ini mayat. Antara Ko Anes sama Ko Kenny. Mayatnya di mana? Mayatnya di elektrik, aku dari atas ke bawah. Gua belum masuk elektrik. Berarti tunggu. Berarti pas lagi matiin lampu. Iya. Gua belum masuk pas situ. Elektrik siapa? Skip aja. Enggak ada. Aku lagi mau benerin lampu. Klik lu pot balik biar enggak Felix sih. Gua sih curiga Felix sih. Aku dari atas ke bawah ketemu tadi kan sebelumnya juga yang nemuin mayat si Rian, si Felix juga. Gua bilangin sama si Aris. Tapi sekarang Aris mati. Wah, kok kayak ini sih feeling gua. Evidence-nya tadi di mayat si Rian kan cuma ada bertiga, Rian, Felix sama si Aris. Iya, tadi gua baca banget gua salah tadi gua. Kenny, gua pengen ngerasain jadi imposter dong, gimana caranya? Nah. Kenny sih tadi ketemu gua sih di dekat bagian apa, Ken? Yang scan-scan badan itu, Ken ya? Oh, yang medical itu ya. Gua ketemu Anes terus. Gua ngikutin si Ios. Gua juga ketemu Anes tadi berkali-kali kan gua ketemu Anes. Baik, selalu baik. Gua skip dulu kali ya. Curiga si Felix sih. Gua nemuin mayat pertama itu si Felix juga. Bukan Felix. Gua skip dulu. Mayat Brownies Sirian Felix. Iya, gua cuma nomor report doang. Tapi kalau sampai dia enggak sih kasihan lu. Anjir. Tetap aja daripada dia nge-kill terus, coy. Iya, cuman thank you.
Siapa mati? Aduh, mati. Siapa? Felix, Felix mati, Felix. Lu sama Anes Sarian. Enggak mungkin gua sama dia. Enggak, bentar. Bayar, bayar. Bayar, coy. Anjir, gua lagi mau betulin lampu, ya. Gua sama Anes Sarian berdua. Gua lagi mau betulin lampu. Ai. Bayar, bayar. Enggak, antara bayar atau Felix. Gini ya. Tadi Felix itu bisa sendiri, oke. Terus kita berempat ketemu di weapon sama O2 sama navigation. Oke. Di sini Koko sengaja nih. Koko misi udah selesai. Koko nungguin kalian semua. Nah, itu di sini kita bisa Bayan ke atas sendiri, Kenny di sebelah masih navigasi, si Anes ada di O2. Oke. Nah, Bayan itu udah kabur sendiri tuh, enggak tahu kemana. Nah, itu setelah gua. Itu Koko ketemunya Kenny sama Anes. Terakhir baru sama Anes. Gua ngebetulin sabotase. Sabotase apa? Mau ngebetulin yang kata pintu itu. Eh, gak bisa gila, pintu gak bisa, ah bayar ketawa. Pintu gak bisa gila. Udah buruan-buruan, bayar. Udah buruan-buruan, udah buruan. Lu udah milih gua, Nes. Bayar. Kayaknya ini milih gua loh. Pintu gak bisa diwinin, gila. Bangke. Bayar ketawaan bohongnya. Oke, apalagi lagi disepisin dulu aja buat video kali ini kita main Among Us-nya. Nanti kita bakal lanjutin lagi di part selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan makasih banyak juga buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jadi sampai sini dulu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Bye.